Perbedaan profesi dengan pasangan kerap kali menjadi sorotan. Kali ini ada polwan yang menikah dengan sopir truk. Tak jarang si polwan mendapat cibiran karena pekerjaan suaminya yang dipandang sebelah mata. Viral kisah seorang polwan yang memiliki suami berprofesi sebagai sopir truk. Polwan tersebut bernama Egis Putri, tinggal di Pontianak, Kalimantan Barat. Kisah Egis Putri memiliki suami sopir truk viral setelah ia kerap mengunggah video melalui akun TikTok Egis Heldo. Egis sering membagikan kegiatannya sehari-hari bersama sang suami yang berprofesi sebagai sopir truk. Tak jarang, Egis menerima cibiran lantaran suaminya disebut tak sebanding dengan dirinya yang abdi negara. Namun, Egis tak mau ambil pusing, ia cuek saja dicibir. Malah makin membuktikan bahwa ia amat bersyukur dengan profesi suami. Egis juga mengunggah video menunjukkan perjuangan suaminya bekerja mencari nafkah. Dalam video terekam aktivitas suami ketika mengangkut muatan menggunakan truk. Egis mengaku bahwa perjuangan suaminya itu amat berharga untuknya dan keluarga.